Kami nak anda yang ada kekuatan dan bebaskan diri anda daripada virus pornografi. Baik, tengah-tengah, yes. Akhirnya anda buat set, dia bagi kata. Yes, akhirnya jual maruah diri segalanya. Mula beroperasi sejak tahun 2016, kini saya berada di Mahad Integrasi Tahfiz Selangor, Bagan Lalang bersama dengan anak-anak Tahfiz ini untuk kita sama-sama menyaksikan satu program yang berkaitan dengan dunia pornografi. Dah sedia? Sedia. Jom. Jadi pelancong, jual diri, akhirnya kena tangkap dan sebagainya. Faham tak? Maksud daripada mula menjelajah dari sekolah ke sekolah demi memberi kesedaran mengenai kesan pornografi kepada golongan muda. Berusia 30 tahun, Nofirdaus Nozaini menjalankan program yang dikenali sebagai Ilusi Minda ini sejak 5 tahun lalu. Seperti remaja lain, pelajar Tahfiz juga tidak dikecualikan daripada diberi pendedahan mengenai isu ini. Ilusi Minda, dia merupakan suatu kempen lah yang kita buat ke sekolah-sekolah, ke masyarakat untuk kita berkongsi dengan mereka ni tentang bahayanya pornografi ataupun kita sebut sebagai dadah alah barulah, dadah milenium. Berasal dari Kuala Lumpur, Fidaus giat mengadakan kempen ini memandangkan kini golongan remaja mudah mencari sendiri maklumat mengenai seks tanpa pemantauan atau bimbingan yang betul. Kali kedua tadi, pengalaman kami di lapangan bersama remaja belia, bila kita sebut tentang isu pornografi dan seks ni, benda yang kadang-kadang menjadi perhatian mereka lah. Sebab mereka ni pernah dengar dan mereka tahu. Cuma biasanya mereka ni dapat tahu daripada sumber yang salah. Mereka cari sendiri. Bukan daripada keluarga, bukan daripada guru. Tapi biasanya mereka dapat tahu daripada kawan-kawan dan di internet terutamanya. So tujuan kami ke lapangan supaya kami boleh ceritakan benda yang tepat dan betul pada mereka. Program Ilusi Minda mensasarkan golongan belia di seluruh negara tanpa mengira latar belakang. So far kami buat kempen-kempen ini, kami masuk ke sekolah-sekolah di kawasan pasar kampung, kawasan pedalaman, kawasan bandar. Kami juga buat juga untuk mereka daripada kolej-kolej komuniti, di IPTA dan sebagainya. Dan kami mencarilah kalau di luar sana mereka-mereka yang berminat dan rasa isu ini penting untuk disampaikan, kami sedia untuk berkongsi di tempat anda, insyaAllah. Pernah berkhidmat sebagai kaunselor, banyak membantu anak bongsu daripada tiga adik-beradik ini dalam menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan kepada golongan muda. Hari ini, remaja-remaja kita ni adalah remaja yang hidup dengan serba kecanggihan. Jadi bila kita menyampaikan sesuatu pada mereka pun, kami menggunakan teknologi jugalah. Jadi kami menarik perhatian mereka dengan kita menggunakan bantuan seperti audio, video dan juga perkongsian pengalaman-pengalaman mereka-mereka yang pernah terjebak dengan pornografi dan juga seks sebelum-sebelum ini. Muhammad Khalid Abdul Jabbar, antara pelajar cemerlang Mahad Integrasi Tahfiz Selangor, Bagan Lalang. Baginya, program ini memberi pendedahan yang jarang diperolehi dan meningkatkan pemahamannya mengenai kesan pornografi. Daripada program tadi, saya dapat belajar tentang pornografi. Pornografi yang merupakan satu virus yang sudah merebak dalam kalangan remaja, dalam sekitar usia 12 tahun hingga 18 tahun. Program ini merupakan satu program motivasi yang membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketagihan, sama ada tentang khususnya pada pornografi. Pada akhir program, mereka menyediakan satu slide untuk memberi ruang kepada para pelajar untuk menuliskan pengalaman mereka tentang pornografi ini. Golongan remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi mengenai seks. Namun, tidak banyak saluran yang sesuai wujud bagi menyalurkan informasi dengan tepat. Semoga kempen seperti ini dapat membendung golongan muda daripada aktiviti tidak bermoral.